Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Pulau. Pada video kali ini kami akan membuat review singkat mengenai mobil Toyota Veloz yang tipe K TSS Matic warna putih model 2023. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Veloz. Nah, sebelumnya bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Haryanto, beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke reviewnya. Untuk mobil Toyota Veloz yang tipe K Matic TSS ini merupakan tipe tertinggi. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail, kemudian untuk kuncinya juga sudah menggunakan kunci keyless. Serta untuk fitur keselamatannya lengkap karena bagian samping juga sudah dilengkapi dengan kamera, termasuk bagian depan tadi juga sudah ada kameranya. Untuk velgnya sendiri di sini sudah menggunakan velg racing berukuran 17 inci model Chuton. Nah, untuk masalah warna, untuk warna putih ini merupakan salah satu warna paling favorit karena purna jualnya paling stabil. Untuk fiturnya, bagian atas sudah dilengkapi dengan antena Sakvin, kemudian untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, kamera mundur ini nanti terkoneksi dengan kamera samping dan depan sehingga bentuk kamera 360. Masuk ke bagian dalam, di sini door trimnya kombinasi antara warna hitam dengan aksen warna krem di bagian tengah. Untuk framenya ini bahan soft touch sehingga tampilannya lebih elegan. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian di sini untuk masalah ruang kabin, legroom dan juga headroomnya sangat longgar. Total kapasitas penumpangnya 7 orang dengan rincian 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah dan 2 di bagian belakang. Kemudian untuk fitur lainnya di sini juga lengkap karena sudah dilengkapi dengan roof monitor di bagian atas. Lalu di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan 2 buah slot USB sebagai tempat cas. Nah, untuk dashboardnya sendiri, kombinasi antara warna hitam dengan warna krem, tampilannya sangat sporty. Untuk head unit, di sini menggunakan head unit model double tip touchscreen, sudah terkoneksi dengan smartphone, kemudian sudah menggunakan tombol start stop engine. Lalu untuk steernya juga sudah dilapisi balutan kulit, dilengkapi juga dengan fitur audio assist steering. Untuk fitur lainnya, pengaturan AC sudah digital, kemudian di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan wireless charging, untuk handrem juga sudah elektrik, dilengkapi dengan fitur brake auto hold, jadi memang sangat lengkap. Lalu untuk pengaturan spionnya sudah dilengkapi dengan fitur elektrik, lengkap dengan foldingnya juga. Nah, untuk masalah fitur keselamatan juga sangat lengkap, karena bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan airbag, termasuk untuk bagian si bahu juga, total terdapat 6 buah airbag untuk mobil Toyota Veloz yang tipe K TSS ini. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem pengereman otomatis. Nah, untuk joknya juga elegan karena kombinasi antara warna hitam dengan warna krem dengan material bahan kulit serta dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok. Untuk mobil Toyota Veloz ini menggunakan mesin jenis bensin untuk kapasitasnya 1500 cc serta mampu mencapai max power di angka 106 PS serta untuk torsinya di angka 14 kg/m. Nah, untuk fitur keselamatannya tentu saja sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD serta juga ada brake assist. Untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Nah, kurang lebih itulah review singkat mengenai mobil Toyota Veloz yang tipe K Matic TSS warna putih model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Veloz. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Toyota Veloz, silakan bisa menghubungi Mas Haryanto. Beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Veloz semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.